Selamat datang di Stasiun Penyelamatan Binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar monyet yang merah dan bengkak di seluruh tubuh telah ditemukan. Rusa sika yang tersangkut di tanaman merambat telah ditemukan. Pinguin yang kotor telah ditemukan. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Ditemukan kungkang yang mengalami luka bakar. Ditemukan landak yang sedang bersedih. Ditemukan elang yang terluka. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka ke lantai untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru.
Rusa Sika sedang bermain di hutan dan tidak sengaja tersangkut di tanaman merambat. Dengan hati-hati. Lihat, rusa Sika itu dapat berlari lagi. Rusa Sika ingin makan wortel. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Rusa Sika hidup di hutan. Sampai jumpa Rusa Sika. Ada tumpahan minyak di laut. Pinguin tertutup di dalam minyak. Semprotkan deterjen. Ayo kita periksa bagian dalam tubuh pinguin. Ada banyak bakteri di dalam perutnya. Kerja yang bagus. Pinguin suka lingkungan dingin. Ayo buat salju untuknya. Lihat, pinguin itu senang sekali. Pinguin itu ingin makan udang dan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Pinguin hidup di Antartika. Sampai jumpa, pinguin. Monyet bergelantungan di pohon dan membuat dirinya kotor dan gatal.
Lihat dan temukan kutu di monyet itu. Menemukannya. Ayo kita masukkan ke dalam toples. Semprot dengan obat anti gatal. Hebat, monyet itu melompat dari atas dan ke bawah lagi. Monyet suka makan pisang. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Monyet hidup di hutan. Sampai jumpa, monyet. Hutan sedang terbakar dan Kungkang mengalami luka bakar. Pertama-tama, bilas dengan air untuk mendinginkannya. Lap nanah. Ramuan perawatan dapat membantu luka sembuh dengan lebih baik. Kungkang itu telah diperban. Kungkang suka makan daun. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Kungkang hidup di hutan hujan. Sampai jumpa, Kungkang. Elang menabrakkan kepalanya dan mengalami benjolan besar saat dia belajar terbang. Membuat kompres es. Thank you.
Kompres es dapat digunakan untuk mengurangi pembengkakan. Sayapnya juga cedera. Fantastis, elang itu dapat terbang lagi. Elang suka makan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Elang hidup di pegunungan. Sampai jumpa, elang. Landak kehilangan semua durinya karena sedih. Kupas kulit lidah buaya untuk membuat krim buaya. Krim lidah buaya dapat membantu landak menumbuhkan kembali duri-durinya. Oh, duri-duri itu tumbuh kembali semuanya. Landak suka makan buah-buahan, sayuran, dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sehat sekali, kamu. Ayo kita bawa pulang. Landak hidup di hutan. Sampai jumpa, landak. Wow, asrama ini terlihat keren. Hmm?
Wow, asrama ini terlihat keren. 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 Ayo kita cari tahu binatang mana yang